Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita kedatangan banner defender ya, tapi si gold fragmentnya itu defender ya. Ada Usohachi, Jin Boy, Monet, Baby Five. Oke, di sini Baby Five doang ya, kayaknya yang medalnya cukup bagus ya. Nah, tapi aku di sini gacha karena mau cari Usohachi, cuy. Usohachi. Kenapa aku mau nyari Usohachi? Karena di sini nih. Di sini aku kan mau nyoba medal Jeki ketiga itu pakai Usohachi, cuy. Jadi aku bakal bikin dua mode ya. Jadi mode Luffy EX dan mode si Usohachi, cuy, untuk di medal ketiga sini. Nah, Usohachi tersendiri yaitu punya efek gini, cuy. Ketika kita knockbackin musuh, kita bakal dapat darah 3%, cuy. Nah, darah 3% ini nih aku pengen nyobain, cuy. Jadi kan kalau Jeki habis basic attack itu kan pasti akhirnya knockback kan. Nah, aku mau nyari healingnya, cuy. Apakah pakai knockback ini healnya lebih seru atau pakai Luffy X yang malah lebih bagus, cuy. Nah, aku mau nyobain kayak gitu. Berhubung aku juga belum punya Usohachi ya. Pengen nyobain aja sih. Jadi entar pas knockback kan dapat darah tuh, apalagi kalau darah kita nggak kekikis, kita darahnya bisa full terus. Ini aku belum punya ya, kurang 200 berapa tuh, 264 ya, 64 level, banyak banget tuh, nggak bisa jadiin medal juga ya. Oke, dan selanjutnya aku juga cari gold fragment. Nah, jadi aku bakal cari gold fragment agar Jeki ku besok, nah besok udah bisa dipakai ya, udah bisa dipakai. Jadi aku bakal gacha dua putaran nih, untung bisanya dua putaran juga ya, dapatnya 100 fragment sih. Jeki ku itu kurang, Jeki ku itu kurang, spot medal. Jeki ku itu kurang fragment 154 ya, sambil cari Usohachi, cuy. Sambil cari Usohachi. Oh, penasaran soalnya medal knockback yang bisa ngeheal dari SHP cuma Usohachi, cuy. Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin medal SHP skill 2 yang bisa ngeheal ya kalau knockback siapa, cuy. Aku kemarin sempat lihat-lihat enggak ada sih. Ini down. Siapa ya? Ini skill 2 dapat skill 1. Ridas deh. Siapa, cuy? Mungkin kalian ada rekomendasi kali ya. Soalnya aku enggak nemu, cuy, yang knockback itu dapat darah kecuali skill 1 ya. Kalau skill 1 ada sih banyak. Kalau skill 2 ini loh. Event kali. Ya. Ya, satu ini skill 1 semua sih, skill 1 brutal critical Jeki. Nah, cuman ini kayaknya, cuy, cuman Usohachi doang sih kayaknya setiap knockback dapat darah. Set. Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya. Soalnya juga nggak nemu juga sih, kita langsung aja, cuy. Semoga dapat Usohachi, cuy, ya, sambil cari GF, cuy. Oke, 1 2 let's go. Semoga dapat Usohachi lah. Usohachi, aduh. Oke, awal yang wah tuh. Suram, 27 sih. Wah, suram, cuy, skip ya. Suram dapat GF 20. Suram memang. Oke, sekali lagi 1 2 3 let's go. Suram coba bisa 3 putaran, cuy. Aku gacha 3 putaran setengah kali, tapi cuma bisa 2 sih. Oke, goldnya kok jelek banget ya bannernya. Gila sih.
Iya sih dapat gold fragment, tapi kok buri banget ya. Dikasih lo bintang 4 sama sekali lo. Luar biasa ya, 100 RD tanpa bintang 4 satupun, tanpa Uchiha. Luar biasa. Enggak ada jasa sama sekali, tapi 32 cuy. Apakah Uchiha? Bisa di Pender Flash kan. Uchiha. Enggak mungkin. Sanji. Tidak. Nah, ini kayaknya sih satu sih, soalnya enggak ada chest di bawahnya, cuy. Wah, luar biasa. Wah, siap-siap di air doang nih. Please Uchiha, Uchiha. Mister Trick udah bintang 6 cuy. Dapatnya cola doang, Bambang. Bos, aku butuhnya Uchiha, bos. Mister 3 dong. Luar biasa, luar biasa. Oke, ini kayaknya di sini. Ayolah, Mister. Hey, Mister 3. Halo, Uchiha. Nah, gold. 32 ya. Wah, harusnya isi sih. Oke. Uchiha. Ini mah udah bintang 6 juga, Bambang. Oh, Uchiha. Asem, Ces. Wah, kayaknya ragu aku mau 300 RD cuy. Ragu cuy. 250 aja kali ya. Lah, dapetnya jelek-jelek terus cuy, kola-kola semua cuy. Ih, parah banget dah. Mau di gua rantitin kayaknya enggak. Yakin dapat. Ya, kan dapat Uchiha aja cuy. Gila, super cola. Oh, ini aja 300 RD kalau dapat Uchiha aja cuy. Eh, enggak dapat. Gila. Oke, isi lagi nih. Space lah Uchiha cuy. Kalau dapat Uchiha aja aku 300 cuy. Tapi kalau kayak gini kondisinya mah. Ya ampun. Dapat gak sih? Oke, please. Bisa Uchiha, Uchiha. Yes. Oke, udah dapat, pas banget cuy. Pas banget. Pas banget kita nggak jadi gua rantit ya. Gila. Hampir cuy. Hampir. Oke. Tak jadi cuy, 300 cuy. Hampir. Puri. Oke. Pas banget ya, dapatnya pas banget cuy. Step 2. Oh, berarti enggak usah gua rantit ya. Siap-siap, ternyata teori tipuan langsung dikasih cuy. Mantap Bandai. Sangat mantap. Oke, enggak usah dilanjutin. Teori tipuan ternyata berhasil cuy. Word cuy. Word langsung dikasih. Berarti kita udah bisa bikin medal Uchiha ya. Berarti tinggal dimainin di solo ya. Polanya sampai banyak banget sih. Dapat 241 loh. Gila, gacha 250 aja dapat segitu kolanya. Oke, yang penting kita dapat GF 100, nanti 54-nya bisa dari CB besok ya. Bisa pakai Jackie akhirnya. Set. Lagi. Karena besok itu kan ada challenge battle baru kan. Nah, ini. Besok udah pasti nih. Bisa bintang 5 Jackie ku ya.
bintang 5. Nanti kalau udah bintang 6 aku bakal eksperimen pakai medal Uchiha. Penasaran aku. Karena kan di sini kan dia nah ini pas memberikan damage ketiga hit normal attack combo ke knockback enemies. Kan dari ke knockback ini dapat darah, terus dari skill 1 nih Red Hair Out Onslaught dapat darah juga sih. Nah, aku penasaran. Siapa tahu kan kenceng darahnya. Pakai usaha itu. Oke, ini medal knockback ya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan yang sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share. Jadi kalian kalau cari karakter yang Uchiha gini kalian bisa gacha cuy, ataupun kalian cuman cari gold fragment kalian bisa gacha cuy ya. Kalau misalnya cuman cari 50 gacha 2 step aja, kalau kalian cari 100 kalian gachanya 250, agak mahal emang ya, walaupun chartnya bounty point semua cuy. Yang penting aku tujuannya nyari ini orang sih, cuma nyoba medal ya. Oke, sampai jumpa di next video, bye bye.